Bertemu kembali dalam Buletin TV Newsel edisi 29 April 2017. Mari kita lihat antara berita yang menarik kami rangkulkan untuk tontonan anda pada minggu ini. Program Jadi Nengkasih bersama warga tadika Jakua Gombak, Talent Showcase, Khidmat Komuniti dan Kesukarelawan Madrasah Azhar Kirin dan Reto Kala Mehem. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Arafat Fikri dan saya Kamilia Huda akan menemani anda untuk paparan Buletin TV Unisel pada minggu ini. Program Jalinan Kasih bersama warga tarika kanak-kanak asli yang bermatlamatkan untuk mengutuhkan talian kemasyarakatan antara penduduk orang asli Batu 12 Gombak telah berjaya menghiburkan kanak-kanak di sana dengan pelbagai aktiviti menarik telah dianjurkan oleh para pelajar. Ikuti laporan daripada wartawan Diana Ros. Okay, program kita hari ini ialah program di bawah subjek MPU 3452 Khidmat Masyarakat, di mana pelajar seramai lebih kurang 30 orang pelajar termasuk seorang pensyarah terbabit untuk memperindahkan dan menceriakan lagi tapika kemas di Batu 12 Jalan Gombak ni. Sampai tu kita pun nak mencungkil semangat-semangat kesukarelawanan dalam kalangan pelajar-pelajar hari inilah. Okay, apakah tujuan program ini? Tujuan program ini secara amnya ialah sebenarnya untuk beramal mesra dengan kanak-kanak tabika orang asli, dan juga kita punya objektif yang kedua ialah kita nak melahirkan pelajar-pelajar yang bersemangat dan bersukarelawan sama ada secara komiti ataupun secara aktiviti lah. Pada pendapat saya secara peribadi, program ni memang telah mencapai matlamat di mana pelajar-pelajar hari ini semuanya telah bertumpu selumus dalam aktiviti mural, dalam aktiviti sukaneka. Semua pelajar memang memberikan komitmen yang sangat-sangat baik dalam aktiviti hari ini. Harapan saya supaya program ini sepatutnya diperbanyakkan lagi dalam universiti kita, memandangkan program ini memberikan input yang sangat-sangat banyak, di mana selain kita dapat melatih semangat kesukarelawanan dalam diri pelajar, kita juga dapat mempromosikan Universiti Selangor untuk anak-anak yang masih kecil supaya mereka mengenali UNISEL dari peringkat awal lagi. Selamat tengah hari, cikgu. Okay, soalan saya, apa pendapat cikgu tentang usaha pelajar UNISEL? Okay, pendapat saya adalah program ini adalah amat baik dan terbaik bagi pihak tabika, dan di atas kerjasama semua ini bagi saya pandangan saya lah. Kalau boleh di masa-masa akan datang digalakkan lagi untuk program-program ni, dan semua saran saya agar program ni tak ada terhenti setakat ini saja. Maknanya bukan setahun sekali ke, kalau boleh ada penghidupan yang lain, bukan daripada segi kita buat aktiviti ini saja. Maknanya ada kesinambungan lepas ini. Maknanya program ini amat terbaik dan diharapkan ada lagi kerjasama selepas ini. Apakah input yang pihak tadika perolehi dalam program ini? Rasa saya jalinan antara pihak masyarakat di sini dan juga bersama dengan warga UNISEL lah, terutama dalam kita lihat sekarang ada aktiviti untuk menceriakan kelas. Jadi untuk kanak-kanak dan untuk juga masyarakat di sini ada sukan, maknanya jalinan tu ada di antara pihak UNISEL dan juga masyarakat. Ya, diharap lepas kesinambungan tu kita buat lagi acara yang lebih lagi. Mungkin adakan satu program kemah ke, camp ke. Jadi kalau boleh, iaitu maknanya lebih panjang sedikit daripada masa sekarang lah. Selamat petang. Pada pendapat Puan, adakah program ini mencapai objektifnya? Selamat petang. Program ini bagi saya mencapai objektifnya kerana program ini dianjurkan oleh pelajar untuk mata pelajaran community service. Ya, yang untuk menyumbang kepada masyarakat, dan hari ini nampaknya mereka menyumbangkan sesuatu kepada tadika ini. Tadika ini lebih ceria. Jadi bagi saya, ia mencapailah objektif yang seperti yang telah digariskan. Harapan saya program sebegini dapat diteruskan, mendapat bantuan daripada pelbagai pihak, sama ada dari segi wang ringgit dan juga tenaga, dan diperluaskan kepada semua pelajar, dan dapat juga sumbangan dan juga kerjasama daripada pihak-pihak luar supaya pelajar-pelajar, terutamanya pelajar UNISEL, dapat didedahkan dengan aktiviti yang menyumbang kepada masyarakat. Tidak sahaja tertumpu kepada belajar, tapi mereka
menggunakan kemahiran dan kepercayaan yang ada untuk menyumbang kepada masyarakat. Selamat tengah hari. Sebagai kru, apakah pengalaman yang anda perolehi dalam program hari ini? Pengalaman ya, gembira, teruja dapat jumpa semua kanak-kanak tabika, guru-guru. Kita share pengalaman dengan kru-kru, dengan semua rakan kelas ya, untuk buat aktiviti sukaneka dengan kanak-kanak. Gembira, teruja. Sebenarnya ini adalah pengalaman yang pertama saya dalam community service ni. Kita buat aktiviti macam ni, datang tabika kemas, buat mural, bagi sukaneka untuk kanak-kanak. Saya rasa kalau ada lagi memang saya akan join lagi aktiviti macam ni. Kita boleh apa, mempertingkatkan komunikasi dengan ya, kita dan orang-orang asli di kat sini. Tak kisahlah dekat mana pun, kita berkongsi cara mereka dengan cara kita, kita kenal mereka lebih dalam lah. Sekian saja saya, Diana Ros, bersama juru kamera Syarul Syam melaporkan dari Tabika Kemas Jakwa, Batu 12, Gombak untuk TV Unisel. Tanpa kita sedari, terdapat pelbagai bakat yang terpendam dalam kalangan pelajar. Dengan adanya program seperti Talent Showcase ini, ia menjadi platform terbaik untuk para pelajar menunjukkan bakat yang sedia ada seperti menyanyi, berlakon, menari dan sebagainya. Kita terus bersama wartawan Syawati Gadlib. Silakan. Pencarian bakat terpendam di universiti dapat memberikan peluang kepada pelajar-pelajar untuk mengasah bakat mereka dengan lebih dalam. Choose the Roof, Unisel Shah Alam telah mengambil langkah untuk mengadakan talent showcase yang terbuka kepada pelajar dan orang awam. Program talent showcase telah berlangsung di Dewan PCH Unisel Shah Alam dan dirasmikan oleh pengarah program Muhammad Aiman bin Abdul. Apakah objektif utama program ini dijalankan? Okay, program ini dijalankan untuk one of the reason, the main point event ini adalah untuk mencari bakat-bakat yang terpendam daripada kalangan student Unisel. Lepas tu lagi satu, salah satu sebab adalah untuk kita improve confident, safe untuk bercakap depan orang ramai, untuk berhadapan dengan orang ramai. So the main reason kita untuk buat benda ni adalah untuk improve kita punya safe confident di dalam kalangan pelajar Unisel. Program yang berjalan selama 3 jam ini telah menghiburkan para penonton yang hadir dan juga memberi peluang kepada para peserta serta para pemenang dapat menajamkan bakat mereka dengan lebih dalam. Hai, tahniah kami ucapkan. Boleh kongsi tak perasaan kamu berdua setelah memenangi pertandingan ini? Firstly, kita orang memang tak macam terkejut lah. Kita memang tak sangka, kita memang just datang sini nak perform macam kita pernah buat performance dekat luar-luar sana. Tapi and then once tiba dia announce kita orang, announce kita orang menang, macam terkejut lah. Okay, dengan ini berakhirlah sudah event talent showcase. Setelahnya diucapkan kepada semua pemenang dan sambutan yang cukup menarik. Sekian saja daripada saya, Syawati Galib, dan juru kamera Diana Syamimi untuk laporan TV Unisel. Peranan yang perlu dimainkan dalam sesebuah komuniti tidak terbatas pada satu penempatan sahaja. Malahan ianya turut menjadi tanggungjawab umum untuk memastikan kelangsungan setiap aktiviti. Oleh hal yang demikian, program khidmat komuniti dan kesukarelawan yang diadakan baru-baru ini di Madrasah Az-Zakirin, Rembau, Negeri Sembilan telah mencapai objektifnya yang tersendiri. Hasil daripada permuafakatan daripada penduduk tempatan dan kerjasama erat yang dibawa oleh penganjur. Kita terus sahaja dengan laporan lengkap daripada wartawan kami, Mirza. Program khidmat komuniti dan kesukarelawan Madrasah Az-Zakirin telah dijalankan di Madrasah Az-Zakirin, Rembau, Negeri Sembilan pada 22 harian April 2017. Program khidmat komuniti ini adalah anjuran bersama Pusat Jaringan Komuniti Unisel Komnet, Persatuan Khidmat Siswa Unisel dan Persatuan Makmal Perubatan Unisel, MedLab. Baik hari ini dan kita dah alhamdulillah, Allah mudahkan cuaca yang baik juga pada hari ini. Dan kita datang sama-sama kumpul dan berhati-hati.
So bagaimana untuk anda berkomunikasi dengan orang, soft skill, kamu ada subjek-subjek utama keras, semua tu kamu kena terapkan. Apakah objektif utama program ini? Okay, objektif utama program ini, kita melahirkan mahasiswa yang prihatin dan cakna terhadap komuniti. Sebab kalau kita lihat program yang telah kita berjalan seperti health screening, seperti sukaneka dan juga gotong royong, dan juga ada slot motivasi. Jadi kita melahirkan memberikan impak kepada mahasiswa tentang nilai keperhatinan, dan juga kita memberikan nilai kepada pelajar dalam self esteem, dan dia boleh generate kita punya confident lah. Banyak yang dia boleh ambil manfaat, dan kita mahasiswa dan juga pihak madrasah ataupun pelajar, kita sama-sama kita sama-sama ambil manfaat antara satu sama lain. Apakah pandangan anda tentang kerjasama antara pelajar untuk menjayakan program ini? Bagi saya, program ini sangat bagus dan harus diteruskan lagi, yang mana bagi dengan program ini saya boleh buka minda pelajar untuk lebih bercampur dengan masyarakat dan juga didedahkan dengan ilmu-ilmu yang luar bidang pelajaran kita di sini. Mana di sini kita hanya belajar hafal Quran dan kelebihan kita dan kemahiran hidup. Tetapi kita, dengan adanya program ini, pelajar-pelajar boleh lebih lagi untuk mengetahui bidang-bidang ilmu yang sangat luas lagi. Dan saya harap dengan pihak UNICEL, semoga dapat serba kerap untuk mengadakan program bersama dengan pelajar-pelajar madrasah ini. Jadi saya seronoklah dengan kerjasama yang pelajar-pelajar UNICEL. Apakah input yang anda dapat dengan menyertai program ini? Input yang saya dapat pada program ini, saya boleh mengetahui carta BMI saya sama ada sihat ataupun kurang sihat. Lalu saya dapat bekerjasama dengan pelajar-pelajar UNICEL, dan saya dapat juga bermain permainan yang mereka beri pada saya, seperti mencari gula-gula dalam logokkan tepung dan bermain ulat bulu. Ianya agak seronok tapi akhirnya kami kalah. Tapi asli kemudian tu saya mengetahui tentang para pahlawan Islam yang dahulu kala, seperti Sultan Muhammad Al-Fatih, Saluddin Al-Ayubi dan para sahabat sebelum ni, sebelum kejatuhan Islam pada sebelum 100 tahun yang dulu. Yo. Pelbagai aktiviti telah dijalankan dan diharapkan agar program seperti ini dapat diteruskan pada masa yang akan datang. Sekian sahaja dari saya, Mirza Mawad Afizuddin Baik bersama juru kamera Syamudia Suwari, melaporkan untuk Bulletin TV UNICEL. Aktiviti sukan di kalangan pelajar universiti amat penting bagi memperseimbangkan aktiviti riadah dan akademik. Hasil kutipan yang diperolehi dari Retro Color Mayhem yang bertemakan Color Chaos ini akan disumbangkan kepada Rumah Warga Tua Puchong. Wartawan Nisa Afrina ada laporannya. 3, 2, 1. Lari. I feel very happy for finishing first, but there are certain slacks to it. But it's okay, never mind. I already won it. I did a lot of training. Some training, I played futsal every night. I jogged for a while like that. Oh my god, this event was so cool, and everyone should join this. And yeah, I enjoy it very much, man. Yes, why not? We have to join. And this retro run is just as awesome and make the Malaysian fitness, man. Thanks a lot. Well, last week I went for a training 5 km around my leg. So I guess this was worth it, although it was a bit tiring. Definitely
whatever. What else? I mean, being as a student, this is part of it, and I will join, and it's for sure. Ada someone hantar saya link dekat WhatsApp. Lepas tu saya terus register online macam tu je. Actually, hari-hari dalam seminggu 3 atau 4 kali saya ada training lah dekat stadium UiTM. So saya anggap this larian is just part of the training jugalah. Yeah, we actually targeted less than the participant here, okay? Tapi kita orang dapat more than that. We are expecting less, tapi kita dapat more. Yeah, we achieved the objective of our event. The purpose semua kita dah fulfill. Basically, the previous color run, it is only consists of people drawing colors and all. But mine, we got a team. We put retro as a team for this kind of color run. And I think mine. I mean, our event is totally different than the previous one. I think this kind of event is beneficial for the students and also for academic staff because, you know, it can unite everyone, all right? And not only that, I think it is also beneficial because it is important to have balance in our life. Not only that, you know, we focus in academic, but also, you know, this kind of event can encourage everybody to stay a healthy lifestyle. So I think, you know, everyone is having fun, I can see, and it's such a colorful event, so, you know, it encourages positive moods and positive attitude, you know, to all of us. Program seperti ini dapat mengeratkan hubungan pelajar antara fakulti dan dapat mempromosikan UNICEL di mata masyarakat. Sekian laporan dari saya, Nisa Arfina, bersama juru kamera Hafizuddin Ali untuk TV UNICEL. Laporan itu tadi menutup buletin TV UNICEL minggu ini. Kami mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan teruskan setia bersama kami untuk berita minggu hadapan. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.